Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Batam Channel. Nah, teman-teman lihat itu pulau apa? Ya, semua tahu itu adalah Pulau Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Langsung saja, yang pertama yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Penduduknya itu 5,2 juta jiwa. Perbatasan langsung sebelah utaranya itu adalah Kepulauan Nicobar dan Andaman, itu milik India. Ibu kotanya yaitu Banda Aceh, kota yang terkenal dengan Masjid Baitur Rahman-nya. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 8,3 juta jiwa ini memiliki ibu kota Medan, kota ketiga terbesar di Indonesia. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Tanghari. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Selatan, terkenal dengan empek-empek mungkin. Jumlah penduduknya yaitu 5,3 juta jiwa. Memiliki ibu kota yaitu Palembang. Kota yang terkenal dengan jembatan Amperanya ini adalah kota dengan LRT pertama di Indonesia. Sangat maju menurut saya. Selanjutnya yaitu Provinsi Bengkulu. Provinsi yang terletak di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki jumlah penduduk 1,9 juta jiwa. Ibu kotanya yaitu Bengkulu. Kota sama provinsi sama ya namanya. Selanjutnya yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi yang sangat dekat dengan Singapura ini memiliki jumlah penduduk 2,1 juta jiwa. Ibu kotanya yaitu Tanjung Pinang. Penyengat itu terkenal dengan wisata sejarahnya. Selanjutnya yaitu Provinsi Bangka Belitung. Provinsi dengan dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Sumatera, di Pulau Sumatera dengan 21,4 juta jiwa. Ibu kotanya yaitu Pangkal Pinang. Nah, Provinsi Bangka Belitung ini terkenal dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Selanjutnya yaitu Provinsi Lampung. Ya, Provinsi Lampung ini adalah gerbang Sumatera dari Jawa ya. Yaitu pelabuhan Bakauheninya, jumlah penduduknya yaitu 8,7 juta jiwa. Ibu kotanya yaitu Bandar Lampung, kota yang indah menurut saya. Dan sekian 10 provinsi.